Okay. Oh ya, yeah, jangan yeah. lurus, kalau lurus nanti jauh. Jauh. Ya. Oke, makasih ya. Halo kawan-kawan, gimana kabar hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Tapi kabar kami kayaknya nggak gitu bagus ya. Soalnya kita salah jalan. Tujuan kita mau ke Pajawa, tapi kita keterusan di jalan besar ya. Dan sekarang kita di arah pantai selatan. Tadi kita udah diarahkan sama penduduk setempat untuk melewati jalan baru ya, jalan baru dibangun. Dan jalan itu tidak ada di GMAP. Kita akan berusaha tanya penduduk-penduduk setempat biar kita gak tersesat lagi. Dan pas di depan kita itu Gunung Inerie. Kalau di Kota Bajawa sama Kampung Bena pasti kaki Gunung Inerie. Jalanan sini lumayan sempit dan tikungannya lumayan tajam ya. Jadi kita jalan sini harus ekstra hati-hati. Mudah-mudahan jalan yang kita lalui ini, jalan baru ini ya, mudah-mudahan kita lalui dengan aman-aman saja. Dan kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang suka video saya, bantu di subscribe saya, kawan-kawan, di subscribe sama like. Terima kasih ya kawan-kawan. Guru Sina. Sebelum kita sampai ke Kota Bajawa, di luar perencanaan, rupanya di daerah sini ada satu suku adat ya, kampung adat Guru Sina, dan kita beramah-tamah dengan kepala desa sini dan warga-warga sini. Di sini di Guru Sina terdapat ada tiga suku, yaitu Agokae, Agoazi, sama Kabi. Yang mana itu? Yang dibedain. Sukunya di depan itu. Yang seperti payung-payungan, terus rumah-rumahan. Ini lambangnya laki-laki, terus yang rumah-rumahan di bawah tengah itu lambangnya perempuan. 33 rumah ini dapat 3 suku. Tapi memang beda-beda, ada satu suku itu ada bagi beberapa suku, beberapa rumah. Jadi ada kepala sukunya. Oh, di sini tetap ya. Masing-masing kepala ya, suku. Iya, masing-masing itu dia memimpin itu kepala sukunya masing-masing. Tapi akur ya. Akur, ada kegiatan atau apa ya, semua satu kampung itu walaupun beda suku. Ya. Tetap kalau ada misalnya oh bikin rumah gitu ya, satu kampung ini. Enggak beda-bedakan ya, oh ini kamu suku A atau suku B. Nanti misalnya oh bikin rumah di sini misalnya. Dari suku A atau suku B dia minta bantu. Medan. Itu digoreng buat dimakan. Dimakan gitu aja. Keras itu. Kami di Bajawa. Di tempat parkirnya. Ini kamarnya. Tempat duduk-duduk. Tone Beach. Ini kamarnya. Sudah berantakan. Ada air panasnya. Ya, it's good. 300.000. Sekarang kita akan berangkat ke base camp Seribu Tekongan di Bajawa. Dan inilah Kota Bajawa.
yang sebelum saya kesini saya pikir NTT agak primitif ya. Rupanya saya salah. Inilah kota Bajawa. Dan saya tidak ada ketemu orang yang tidak ramah. Orang di sini semua ramah. Super buat Bajawa, NTT Flores. Dan ini perjalanan saya menuju ke rumah Jeffrey, sang tukang palang ya, sang tukang palang di Flores. Para biker pasti kenal sama Jeffrey kalau udah sampai ke Flores. Inilah Jeffrey, Jeffrey Bajawa. Rupanya di sini sudah ada biker-biker yang dari Jawa ya, dari Bekasi dan lain-lain. Mereka semua tinggal di nginap di rumah Jeffrey. Ada kamar khusus biker RMB Rider Max Bajawa. Super buat Jeffrey. Nah, kita kumpul sudah. Ini rider dari aslinya Pematang Siantar. Nah, Siantarman. Nah, sekarang Karawang Barat. Karawang Barat. Ini Depok. Saya dari Depok. Nah, ini Flores, Bajawa. Ini kita tetap. Pokoknya kalau udah sampai Bajawa wajib cari di pos ini. Ya. Padang. Padang tinggal di Depok. Satu lagi. Satu lagi. Ini Bajawa, Bajawa. Woi, JNE. Halo, kalau mau ngirim-ngirim ke Bajawa. Lupi, Lupi Bajawa. Ini Bajawa. Ini kalau ke Bajawa wajib kunjungi warung ini. Nah. Warung anak motor. Warung PL Padang paling enak di Bajawa. Siap makan. Dan kita lanjut ke Wonobobo ya, Wonobobo. Kita lanjut ke Wonobobo. Kita explore wisata bukit yang terindah di Flores. Oke, mantap. Dan ini siapa? Dan ini adalah Jeffrey Lutfi. Ini teman saya Jeffrey, dia dari Wuhan. Bapak jangan tendang. Ini yang bahaya. Om. Ayo, Mas. Rokok satu, Mas. Ya. Alam. Kita mainin dulu. Waduh kawan. Biar dah. Kat buat. Tiket masuk ke penatapan untuk lihat Gunung Ineriye dengan dekat. Kalau untuk orang Indonesia 5.000 ya. Kalau untuk warga negara asing 20.000. Lagi hujan-hujan kita ke Wonobobo. Di sini lokasi ketinggian kita 1700 mbps. Kita akan coba turun. Sangat menakjubkan pemandangan dari sini, ditambah lagi dengan Gunung Ineriye yang bentuknya runcing ke atas, beda dengan gunung-gunung lain yang pernah saya lihat. Kawan-kawan kalau ke Flores wajib ke sini, Wonobobo.
cari kasih Jeffrey. Dan kita berencana besok akan baksos di kampung Benak, baksos pemeriksaan gigi dan bagi odol dan pasta gigi secara gratis. Ini kita akan menunggu sampai sunset di desa Wolobobo. Dan inilah foto-foto yang saya ambil kemarin, diambil sama Jeffrey, sang tukang palang dan sang tukang foto. Jeffrey is the best. Jeffrey and Lutfi is the best.